Halo Tribuner, selamat malam. Nah, ini di depan kita ada seblak ceker. Ini salah satu menu yang ada di kafe Yomi Yomi Ngambang. Nah, ini ada cekernya gendut sekali. Terus ada juga ini bakso-baksoan ya. Ini agak berbeda dari seblak pada umumnya nih kalau tampilannya, karena kalau seblak pada umumnya itu kan dominannya ke kerupuk atau mie. Kalau ini dominannya ke baksonya. Kemudian ada apa lagi tuh? Oh ya, beberapa jenis bakso, kerupuk atau kerupuk. Cuma kurang banyak ya kerupuknya. Mana kerupuknya? Nah, itu. Nah, ini yang putih-putih itu, nah itu telur. Betul. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk tribuners yang pengen makan seblak. Oh ya, ada ini juga apa? Kepiting ini. Nah, ini bisa tribuners dapat dengan harga yang cukup terjangkau, 20-an, 23.000 kalau tidak salah harganya. Nah, ini sudah dapat seblak seperti ini. Nah, ini kerupuknya, ini tampilannya cukup unik ya, karena memang berbeda dari seblak pada umumnya. Nah, kita akan coba. Tidak terlalu pedas, jadi ini cocok untuk tribuners yang pengen makan seblak tapi tidak mampu yang pedas-pedas sekali nih. Nah, ini cocok nih. Ini satu ceker ya nih tribuners tuh. Ini bisa jadi rekomendasi atau ide juga nih untuk tribuners yang pengen makan seblak tapi bahannya beda dari yang biasanya pada umumnya, karena pada umumnya kan pakai kerupuk, pakai mie dan sosis. Kalau ini baksonya lebih kekinian. Oke. Nah, ini seperti ini suasananya kalau kita bersantai malam di Yomi Yomi Cafe nih. Lumayan kalau untuk hiruk pikuk loh, lumayan ramai ya tribuners. Minumannya juga beragam. Ini ada kopi paradise, ini kopi susu gula aren pakai pandan. Oke tribuners, sekian secara susah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.